Ini jalannya belok-belok nih, guys. Wow, ini gimana beloknya? Welcome back di channel Sergia. Jadi sekarang ini aku bermain lagi Truk Simulator. Dan aku ini kemarin itu kan dari mana ya? Coba kita lihat di mapnya. Kemarin itu kita dari Cirebon lewat Karang Ampel terus ke Indramayu. Sekarang kita dari Batang ke Alas Roban. Yeay. Karena kan kemarin kan aku pingin lewat arah serobannya kan. Nah, sekarang aku kebetulan dapat job atau dapat pekerjaan dari Batang ke Alas Roban. Oke deh, yuk kita mulai. Kita buka ininya, mapnya. Apa? Jobnya. Ini dia nih yang aku cari-cari, Batang ke Alas Roban. Ini dia ngangkut apa ya kira-kira? Langsung kita ambil ya. Kan sekalian kita melihat juga kan mapnya tuh di Alas Roban tuh ada apa ya kan? Atau mungkin hutan semua. Yeay, kita sudah di sini. Nah guys, kita bisa lihat pemandangan yang ada di sini. Dan kita lihat di luar. Mana ya? Nah lihat. Wah, apa ini yang di bawah nih? Beda guys yang di bawah truknya kali ini. Itu apa ya kira-kira, kayak cerobong atau besi, kayak apa ya, aku kurang tahu ya itu apa namanya. Nah sekarang aku akan keluar dari parkiran ini ya. Aduh susah nih, aduh mulai tengah-tengah lagi nih keluar dari parkirannya, kayak kemarin guys keluarnya. Oke deh. Yo guys, kita berangkat. Aduh gimana ya ini? Aku pikir-pikir dulu nih gimana ya keluarinnya. Belok ke kiri. Terus mundur gitu kali ya? Atau langsung belok aja gitu. Menukik gitu langsung. Jauh, gede banget guys. Ya ampun panjang. Gila. Angkutan terpanjang kali ini ya, daripada yang kemarin kayaknya. Oke. Aku langsung menukik. Ah. Semoga bisa ya. Yes, bisa. Alhamdulillah. Langsung bisa, guys. Kok bisa ya? Nah, aku keluar dulu ya dari sini. Ini arahnya kemana ya? Oh, mapnya ke arah kanan. Pakai sen katanya, apa ya sen? Ini lampu. Oh ini F nih. Ini sennya guys, kita lihat dulu ya sebelum nyebrang. Biasanya aku malas nyalain sen guys. Dah. Hey, kamu jangan melaju terus. Wah ditabrak. Oh ditabrak dia, gimana lah orang ini? Orang aku mau belok kok tabrak. Loh, kok kelepas? Aduh, kelepas guys. Nah, oh, langsung aku lagi tadi kepencet guys, jadi dia kelepas. Oke deh. Sekarang kita lanjutin lagi ya. Di dalam aja biar gak bisik. Tadi sennya mana ya sennya? Oh ini sennya, oke deh. Aduh itu dong, berikan aku jalan mau belok. Aduh mau belok. Awas. Aduh yaudah deh ditabrak aja. Tabrak aja lah. Oke deh. Wih macet guys gara-gara aku belok.
banget loh ininya, pengendaranya persis lah kayak Indonesia, padat penduduk. Ternyata di Jawa tuh rame juga ya, aku kira di Jakarta doang. Nah, mantap deh. Wih, ada mobil mau balap, jangan kasih lewat guys. Yang di belakang tuh mau lewat dan kasih jalan. Nah, ini dia guys, pemandangan di daerah Batang ke Alas Roban. Tuh banyak pohon-pohon ya, beda sama yang sebelumnya, banyak persawahan, lapangan luas gitu ya, bukit. Kalau ini banyak pohon-pohon di daerah sini. Ngomong-ngomong, Batang tuh apa ya? Aku kayak belum pernah dengar daerah Batang. Dekat Alas Roban gitu. Kira-kira ada hantunya nggak ya? Tapi ini lagi siang-siang sih. Coba aja kalau malam-malam ya. Kayaknya aku belum ini deh, belum bawa truk sampai malam-malam. Sennya belum dimatiin. Okay. Mobil yang di belakang gak bisa ngebalap guys. Oh, kamu mau ngebalap? Aku ini, aku tubruk. Karena truk aku panjang banget bututnya. Tuh panjang banget, oh my god. Aduh, oleng. Kayaknya aku nih kalau meleng sedikit tuh nabrak gitu, kalau main mobil-mobilan tuh. Kalau meleng sedikit ya kan, apalah gimana jadinya kalau aku bawa mobil beneran ya? Ngeri banget, bisa nabrak kali aku ya. Soalnya kalau meleng dikit tuh nabrak gitu. Kalau aku kan belum tahu ya Batang itu kayak gimana, apa daerahnya. Mungkin aku belum pernah dengar. Di sini kalian yang penonton aku ada nggak yang rumahnya dari daerah Batang? Atau ada juga nggak yang rumahnya di Alas Roban? Komen di bawah ya guys. Komen ya biar aku tahu ada nggak nih yang dari Batang atau dari Alas Roban. Kemarin kan ada yang tuh yang dari Tegal pada komen, aku dari Tegal kan. Ternyata ada dong yang dari Tegal. Terus ada juga yang dari Indramayu. Wah. Nih guys, mapnya kalian bisa lihat sendiri nih yang di daerah yang di sebelah kiri. Itu dia mapnya. Ini bisa ngebut gak nih pakai nos? Gara-gara aku main The Crew mulu. Oh iya guys, buat kalian jangan lupa juga nonton konten aku yang The Crew ya, yang The Crew 2. Aku selain main truk, aku main The Crew juga, yang mobil-mobil balap, yang apa ya, yang balap-balapan, yang modif-modif keren gitulah. Kalau ini kan truk ya. Banyak lagi mobil balap-balap guys. Dan mobilnya keren-keren, ada Lamborghini, ada Bugatti, ada Ferrari. Banyak kok mobil yang aku modif-modif dan juga main bersama Bang Joker. Bang Joker juga buat konten itu, The Crew. Jadi kita sama-sama. Aku lagi sering main itu guys soalnya. Main The Crew 2, nyelesain misi apa balap-balapan. Jadi misinya tuh balapan. Biar dapat mobil yang bagus, keren, untuk mengalahkan Bang Joker. Coba truknya bisa dimodif ya. Aku pengen deh truknya bisa dimodif jadi mobil truk balap. Gila. Mobil truk balap ada nosnya. Kocak. Mobil truk pengangkat, pengangkat apa ya, pengangkat beban gitulah, apapun itu. Terus ada nosnya ya kan. Gila. Wih, ini dia guys. Ini adalah pom bensin ya. Kita melalui pom bensin itu. Ini banyak perhatian truk guys. Ini persis banget sih kayak, kayak yang biasa aku lihat. Tuh ada kayak jualan-jualan, terus warung-warung kecil, dan banyak truk yang parkir. Terus ada pom bensin juga. Ah! Berhenti dia. Kok dia berhenti? Oh pengen ini, nunggu yang di depan jalan. Oh ini kenapa ini? Oh ini kayak sistem buka tutup gitu gak sih? Lihat. Gak tahu sih. Ini maksudnya gimana ya? Kok ini di
tutup apa macet daerah sana. Oh, ini kayak tulisan tuh, bus truk. Berarti ini jalanan khusus mobil truk sama bis. Dan itu adalah jalanan untuk orang-orang ya yang lagi bepergian. Jadi kita melewat sini tuh, ini kayaknya lewat jalan pintas gitu deh. Eh, bukan jalan pintas sih, kayak jalan khusus truk. Biar gak repot kan sopir-sopir truknya. Mungkin ya, maaf ya kalau salah. Soalnya aku bukan anak jalanan, tapi anak rumahan gitu kan. Wih, ada jurang. Harusnya di bawahnya ada kali guys. Dia nih, ih sumpah, ini mirip banget deh tempatnya. Ada warung-warung kecil. Ini kok serem ya tempatnya. Lihat nih, pohon-pohonnya pada tinggi. Pohon-pohonnya pada tinggi guys. Aduh, aku lupa guys nyiapin komenan kalian. Nanti next aku akan membuat konten truk. Kalau misalnya aku bikin truk lagi, aku pengen bikin sambil baca-bacain komen kalian ya. Wah, wah jalanannya. Gila, ini aku gak bisa ngerem kayaknya deh. Jalanannya menurun, sumpah. Kayak kenceng banget jadinya. Untung gak ada orang ya kan. Alhamdulillah. Kaget aku. Wah, ada mobil truk arus balik. Oke. Ini kok ngomong-ngomong kok gerak-gerak sih ituan kacanya yang buat hujan itu. Aku kepencet guys, aku gak tahu apa yang aku pencet tuh pak. Padahal gak lagi hujan. Wih gila, jalanannya keren banget ini. Enak nih dibuat jalan kayak rindang gitu. Wih jalannya belok-belok. Aku baru sadar. Jangan sampai oleng dong. Aduh, tuh kan jalanannya menurun, ngeri banget, licin. Semoga aja remnya gak bolong ya. Katanya sih bisa guys, mobil game mobil truk ini remnya blong. Mesti diperbaiki dulu ya kan. Ini jalanan belok-belok nih guys. Wow, ini gimana beloknya? Mobilnya oleng di belakang. Di belakang mobilnya oleng guys. Tadi kalian lihat gak? Dia miring jalan, apa? Dia miring gitu bisnya. Oke guys, aku akan memakai kekuatan mobil The Crew. Karena aku kan main The Crew kan. Nah aku beloknya ala-ala mobil The Crew gitu. Aduh kepencet, mati lagi. Aku memakai skill balapan mobil The Crew gitu kan. Coba kalian bayangin deh, mobil orang pembalap gitu kan, terus disuruh bawa truk. Bakal gimana ya jadinya ya? Itu truknya jadi mobil balap. Aduh. Wih, ada orang mau ngebalap dong, gak bisa. Mungkin karena belokan kali ya, gak jadi. Jangan sampai ya guys, kalian pengen membalap mobil yang di depan tapi pas dibelokan, karena itu bahaya sekali. Aku ngeri. Apalagi kalau mobil truk ini. Nih, banyak kecelakaan. Wah, gila ini jalanannya. Ini bisa gak nih? Aduh. Aduh, ini susah banget nih. Aduh. Jadi makan jalan nih. Awas, aduh. Aduh. Gila jalanannya, belokannya curam banget. Coba dari luar ya, kita coba. Ini kayak lebih dari luar tuh lebih enak deh bawah. Ya. Melewati pembatas jalan. Ih. Singap. Wah. Mobil yang kuning mau terobos. Tidak bisa. Ini adalah jalan aku. Wah, lagi hujan, guys.
Lihat nih guys di map, bentar lagi mau nyampe ke ini finish. Alhamdulillah kita sudah melewati perbelokan yang rumit. Wih, gelap ya. Wih, kok gelap sih? Kita sudah mencapai di alas roban dan lihat sekelilingnya berasap berkabut. Apakah pertanda muncul sesuatu? Oh, sampai sini kali. Tuh, itu yang tadi guys, mobilnya. Mobil yang buka tutup itu yang, apa ya, yang nunggu-nungguin orang tuh kan. Wih, gelap guys, mendung. Persis kayak di Indonesia banget. Persis kayak di alas roban kayaknya ya. Tapi harusnya, aku gak tahu ya, di alas roban tuh dia jalanannya agak kecil gitu ya. Gak tahu sih. Coba kita lihat, ih serem banget. Gelap guys. Gelap. Coba kalau malam ya, sepi gitu kan. Ini harusnya nyalain lampu nih, lampunya apa ya, lupa aku. Nah guys, aku udah mau nyampe nih, mana ya? Mana nih? Inikah yang di depan masuk? Nanti aku salah masuk. Aku tuh ngeri guys, kalau salah masuk aku tuh gak bisa keluar lagi. Tunggu, coba aku lihat. Mungkin ya, coba. Ah, semoga aja bener ya, bismillah. Oh iya bener guys kayak. Oh iya bener. Wah, hujannya. Hujannya deres di daerah alas roban nih. Alas roban discovered. Kok gak bisa masuk? Aduh, mentok nih. Mundurnya gimana? Mentok gak ya? Kok mentok ya? Parkir yang gampang di sini aja. Soalnya aku masih nuk banget. Bisa nggak ya mundur? Sekarang kita parkir yang di depan itu ya. Jangan hujanan. Oke. Sudah sampai nih. Yes, alhamdulillah sudah selamat mencapai tujuan dari Batang ke Alas Roban. Oke deh, sampai sini dulu ya. Makasih semuanya yang udah nonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.